Di bulan Agustus ini kita menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Di bulan Agustus ini kita membuat batik dengan motif Pulau Indonesia yang dikelilingi oleh 79 Garuda. Nah, kita bikin konsep batik ini karena tidak lepas dari kata sanggit. Nah, itu kita bikin motifnya memanjang, tapi nanti itu akan dipotong jadi dua dan nanti akan disambung jadi satu, dan kepulauannya yang terpotong itu akan dijadikan satu. Nah, itu namanya motif nyanggit. Nah, itu dengan filosofi kita sebagai orang Indonesia, namun dari Indonesia, penerus generasi bangsa, kita pengen lebih mempersatukan Indonesia, lebih erat lagi biar semakin mendunia Indonesia ini. Seperti itu. Kalau untuk panjang kita bikin ini 9 meter dengan lebar 6 meter. Sampai berapa lama yang proses pembuatan? Untuk proses pembuatan mungkin ini kita awali di hari ini, mungkin sampai sekitar 10 hari kita usahakan itu harus jadi, biar nanti harapannya di hari ulang tahun Republik Indonesia batik ini membersamai bisa dipajang di IKN. Dan bisa menjadi kebanggaan untuk kita semua orang batik yang punya karya. Dan ini kebetulan karya ini kita bikin bersama tim kita dan teman-teman di Fabel yang dari Kutai Kartanegara belajar batik di sini. Nah, ini untuk endingnya mereka belajar batik di sini, kita bikin karya bareng, kita bikin Pulau Indonesia merah putih dan tidak lepas dari dunia batik. Nah, itu nanti harapannya kita bisa pajang karya itu di salah satu ruangan lah di IKN. Alhamdulillah kita bisa hadir dan ikut terlibat dalam pembuatan batik Nusantara untuk Indonesia. Hal ini dalam rangka peringatan 79 tahun Indonesia merdeka. Melalui batik ini sajikan 79 burung Garuda. Hal ini penting karena mengingat salah satu kekayaan Indonesia adalah batik. Jadi filosofinya melalui batik Nusantara bisa dipersatukan, terutama melalui ibu kota Nusantara yang baru. Alhamdulillah kami bisa terlibat melalui pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan kaum atau rekan-rekan saudara kita di Fabel terlibat dalam pembuatan batik ini. Ada kesulitan nggak, Pak, proses? Secara prinsip, alhamdulillah pihak penyelenggara dalam hal ini Batik Sembung telah memberikan ilmu dan tips-tips dalam pembuatan batik, sehingga dalam proses pembuatannya kawan-kawan dengan kemampuan yang ada bisa mengikuti proses ini, dan kami harapkan kawan-kawan ini akan menjadi embrio untuk menjadi pembatik di Kalimantan. Karena selama ini batik terkenal hanya ada di Pulau Jawa. Nah, kami dari Kutai Kartanegara yang merupakan salah satu bagian dari IKN akan melanjutkan proses batik ini di Kutai Kartanegara melalui kawan-kawan di Babel. Thank you.
warna putih. Bali malah kalian turun, kita jam 10. Nah, nyampe apa lagi?